Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini udah latihan nari nih buat acara apa ini? Iya, Cang, lagi latihan buat mentas ntar malam, Cang. Oh, buat mentas ntar malam. Iya. Ngomong-ngomong, latihan pindah dulu ke dalam nih. Cang mau kedatangan tamu. Oh, iya, Cang. Ya? Iya, Cang. Tapi jangan lupa ntar bawain kopi di sini buat tamu. Oh, ya. Siap, Cang. Kopi. Ya udah, kalau gitu saya pamit ke dalam dulu ya, Cang. Ya udah, ya. Anak-anak juga. Ayo, anak-anak, yuk. Hati-hati, Mbak Im. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Ngomong-ngomong pemirsa, sebelum kita acara Kongko Budaya nih, Cang mau pantun dulu. Rambut keriting, warnanya pirang. Baju koko, timpalannya kebaya. Para pemirsa, pasang kuping biar terang. Kita dengerin Kongko Budaya. Tapi sebelum kita dengerin Kongko Budaya, jangan kemana-mana. Nancang sama anak bonjang nih, menjemput tamu dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ada emak. Iya, ini Mas. Kenapa, emak? Halo. Cang, sehat, Cang? Cing, apa kabar, Cing? Sehat, Cang. Bagaimana naiknya? Naik, dah. Lah, iya, Roman ini. Naik. Dari benar untuk kekemidi. Cang, dirian, Mbak, ini, iya, Cang. Iya, Cang. Alhamdulillah. Enak tempatnya naiknya susah, Cang, ini. Halo, dah. Sini, sini. Naik, dah. Sini, tengah. Iya, maaf, ya. Alhamdulillah. Kita ngalangin ini gimana ini. Bapak sehat, Mbak. Amin. Sini, Mbak, kita naik, Mbak. Sini, Mbak. Ini Bapak sini nih, percaya nih depan nih. Sini, sini kita. Gila, aduh, gua juga minder banget dong, Mak saya. Sini. Sini, Mbak, nih, Bang. Iya, Mbak, sini, Bang. Pinggiran nih dah. Enak banget ini. Alhamdulillah, Mbak, kita punya tempat enak nih, Bang. Iya, nih, Cang, Masya Allah. Iya, Bang. Udah lama pindah sini, Cang? Kayaknya udah 2 minggu, Mak. Iya. Enak banget ini ya. Iya. Adem. Alhamdulillah nih, Mbak, nih. Mpo Nina udah datang di sini. Pemirsa, saya kenalin dulu nih narasumber saya hari ini. Itu Ibu Nina Susana, asdanya Kota Depok. Alhamdulillah dia bisa datang hari ini. Mana hari ini nih kita mau bahas tentang peran ibu-ibu dalam pelestarian budaya. Alhamdulillah Bu Nina sampai nih, Mbak. Alhamdulillah nih bisa nyampe ke sini nih. Bu, terima kasih nih temennya juga bisa hadir nih. Bu Nina, ini kan nih sekarang nih masalah budaya nih, pemerintah kita memang benar-benar kita lagi digalakkan. Karena negara yang cinta budayanya pasti maju. Saya pengen dengar nih peran ibu-ibu di masyarakat seperti apa dalam pelestarian budaya nih, Bu Nina. Ini langsung nih, Cang. Langsung ya, aja. Ujuk deh. Udah, kita udah ditungguin sama pemirsa sama iya. Ini. Ya, Cang. Alhamdulillah, Cang. Nih sekarang kalau dibilang peran budaya bagi para wadon lah. Wadon, orang kita wadon dah. Betawi, wadon ya. Wadon dah, kita mah orang wadon. Gitu ya, perempuan, wanita, tambahin. Nah, ini dibutuhkan nih peran kita perempuan ini biar juga paham terhadap budaya. Karena budaya itu kan ciri khas daerah. Betul. Gitu ya. Nah, orang-orang tua kita dulu kan pada nyontoin tuh, itu salah satu budaya kebaikan-kebaikan orang tua. Betul. Yang sekarang udah mulai pada luntur nih, Cang. Gitu. Nah, kita nih para wadon-wadon sekarang gitu ya, ya kudu dituntut. Bener. Paham terhadap budaya kita. Berarti gitu. Bu Nina, budaya itu warisan orang-orang tua kita yang bagus-bagus ya. Nah, itu. Budaya itu pasti bagus lah kita ya, yang bagus itu kita tuntun ya. Kita namanya tuntunan itu kita harus pakai dengan orang tua. Benar. Lah orang tua bisa enggak ini? Iya, udah sama bisa. Udah tua. Padahal ini Bapak nih yang paling ini nih. Bapak. Ini kan Bapak nih ada udah sampai di sini juga nih kita orang kongko nih. Kalau menurut Bapak gimana nih, ibu-ibu harus berbuat apa ini, Mbak?
dalam pelestarian budaya. Alhamdulillah, ini kepedulian dari mak-mak semua ini. Emang kalau urusan budaya di tangan dia ini pada nenek-nenek, ibu-ibu. Ya, di rumah ya, Mbak? Nenek. Iya. Gak ada yang marah ya? Iya. Ya kan ada yang roman yang berada kisun. Iya. Nanti dulu Mbak. Iya. Lalu lagi cakap apa? Iya. Ada yang dari Bapak yang jelasin ya, Pak. Ayo. Tadi dari Ibu Haji Nina itu udah benar. Jadi memang ada campur tangan pemerintah, memang itu bagian dari pelestarian budaya kita, kearifan lokal ya, kita budaya Betawi. Benar, Pak. Nah, karena memang tadi udah ada campur tangannya, ikut membantu, bahkan tagline-nya ya. Kota Depok ya. Iya, Pak. Ada nih, tuh. Kalau Bapak ngomong kayak begitu kan Pemda Depok, ya karena saya tugas di Depok ya, Pak, Cicang gitu. Nah, Depok itu kan ada visi, ada visi misinya itu Kota Depok yang maju, berbudaya dan sejahtera. Tuh, nah, itu tuh ada budayanya tuh. Ada budayanya. Ini salah satu berbudaya dan sejahtera. Kalau udah berbudaya sejahtera. Kalau udah sejahtera enggak berbudaya, kagak bakal terwujud itu. Nah, begitu, Cang. Benar. Makanya peran masyarakat nih kita gitu ya. Apalagi bocah-bocah sekarang, bocah muda nih. Iya. Gitu ya. Iya, emang makanya saya bawa dia nih biar ngerti. Pada ngerti dah tuh muda. Begitu. Iya. Jadi kalau Babang ngelihatnya dengan adanya kerjasama, ya kita sebagai penggiat budaya ditimpalin sama pemerintah daerah. Kalau kita jalan seiring, ya kerjaan berat juga jadi ringan. Betul, Pak. Kalau urusan budaya tahu sendiri kan, kagak kuat pikul dewek mah. Ya kagak mampu kita mikul budaya mah dewek, kudu rame-rame. Jangan dianggap gampang itu ya. Budaya, urusan perempuan. Nah, berat lagi makanya kita kayak saya, Mak. Iya. Bu Nina, Pak. Nih, saya mau nyuruh kopral dulu jaga depan, ngeri ada tamu lagi nih. Oh gitu. Bu nih. Ada di depan ya. Tepat tunggu. Ya makanya mah, lu jaga di depan dah sono ya. Biar ada tamu, lu antar kemari lagi. Iya, iya. Ya, Kang. Iya. Nah itu tadi barangkali peran perempuan emang di dalam melestarikan budaya sangat-sangat penting. Karena bagian dari peran perempuan ini semuanya di lingkaran dalam adanya. Perempuan yang di rumah ya? Perempuan yang di rumah. Perempuan yang ngajar anak kan. Betul. Nah, di situ peran pentingnya. Makanya kalau di luar misalnya dalam hal pendidikan formal di luar itu nomor dua. Nomor satunya ada di dalam, di emaknya. Di emaknya ya. Kan mama dari baru keplot udah ngajar. Lah, ngajar kalau sekarang anaknya. Banyak emaknya pada ngayap mulu. Nah, makanya jangan kesel itu. Kalau bocahnya rada badung. Cucu ya kadang-kadang rewel banget. Lendieminnya pakai mainan kagak kena. Terus apa? Kudunya pakai hap. Ganteng itu gimana itu, Mak? Itu iya. Nah, makanya nih, kita ini kan sebagai orang tua nih, ya. Nah, kalau kita ngalamin lah zaman-zaman dulu gitu ya, didikan emak kita gitu ya. Kagak ada pakai gitu-gitu handphone-handphonan dah. Sampai anak kita pada pinter-pinter, anaknya pada berhasil gitu ya. Nggak ada yang narkoba, kagak ada yang macem-macem dah tuh, yang kloyok-kloyan malam. Karena kebiasaannya apa? Kagak ada handphone, dia suruh pada ngaji, Pak. Ya. Habis subuh, sebelum subuh pada dibangunin tuh. Bangun, gitu kan. Nah, setelah subuh suruh pada ngaji dah. Cang ngerasain banget tuh. Ngerasain ya? Didikan orang tua kita. Saya juga begitu nih. Sama apanya? Sama. 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 Begini, Maji. Saya nih ya, kalau saya mah nih dibangun banyak saya nih. Dulu mah nih ya, saya dibangunin sebelum subuh dibangunin. Kalau nggak bangun ya, saya disiram. Ah, Bu Jek. Iya, bangun begitu ya. Sebelum sholat subuh, abis sholat subuh sebelum masak air. Jangan disiram daripada di empos. Adanya tuh mau gaduh. Kadang-kadang empos tuh, empos paha kita, apa merah. Makanya nih, Mbak, saya pengen. Arti empos kan, Neng? Saya pengen nih, ibu-ibu ini biar kelihatan. Nah, perannya, iya benar. Nah, tentunya gini, ini kembali lagi kepada pendidikan yang dikasih oleh nenek moyang kita dulu ya. Kan banyak kan yang baiknya yang kita ambil, jeleknya jangan diikutin, kan gitu. Nah, ini tentunya di budaya ini, nilai-nilai kebaikan yang ditinggalin oleh nenek moyang kita harus lestariin.
utamanya peran yang paling penting di dalam budaya ya emak-emak, ibu-ibu. Nah, kadang-kadang begini nih, Pak. Ya nomor dua. Kadang-kadang begini nih, Pak, bocah sekarang ya. Gimana? Kalau kita ajarin nih yang benar, dibilangnya emak menora. Nah, gitu, Pak. Nah, makanya jawabannya nih, dia. Jawabannya nah. Kita ya, itu mah saya pis. Rasain dah. Kadang-kadang emak menora banget ya, begitu. Lah padahal kita ngajarin benar, gitu. Tapi mau jangan bosen dah kita sebagai orang tua. Jangan bosen dah. Ada yang udah langka ya. Sekarang bocah sekarang tuh enggak ngikutin tentang bahasa emak. Padahal bahasa emak itu bahasa budaya. Bahasa emak itu bahasa jati diri daerah. Khasnya, khas daerah itu dari bahasa. Makanya terkadang bocah sekarang kalau diajakin ngomong sama kita nih yang tua, Alhamdulillah. Ini luar biasa ini. Repot, luar biasa, luar biasa. Kebon nih, Cang. Lari kebon. Makasih ya. Lah kalau kita di sini memang udah pasti disiapin dah. Orang bolong, amit ini ya. Iya, makasih, Pak. Makasih yuk. Ini nih, Pak. Ini kok bisa apa ini? Sapa kayak dah. Ya, ambil lu ya, dah. Ya udah cobain lah, kamu cobain mah. Ya timbalan enak itu. Rebus-rebusan. Ini bagian makan orang ompong cocok nih. Benar. Nempuk semua. Bocah sekarang udah kagak dilirik pisan air putih ada daun sirinya gini. Iya, benar itu ada air putih. Iya, Pak. Bagaimana nih, Pak? Terus nih, Pak, untuk kedepannya nih untuk ibu-ibu nih, Pak nih. Wanita-wanita waduan-waduan kita. Ya, biar budaya tetap lestari nih, Pak. Kalau Bapak, saya, Pak, ini, Pak. Kalau Bapak sih mesen begini nih ya, kebetulan ini biar wadon juga pangkatnya selengan. Itu, Pak. Iya. Pangkatnya gini, Pak. Iya, biar wadon juga pangkatnya selengan. Nah, ada kesempatan buat ngajak, buat sosialisasi sama ibu-ibu lainnya. Nyok, budaya kita lestariin melalui peran perempuan, peran ibu-ibu. Tuntun anak cucu kita nih, jangan apa pada kematian obor tentang budaya emak moyangnya. Kan gitu kira-kira. Betul. Nah, iya. Lah kalau kita laki boleh berperan, cuman ada di nomor dua kalau kita mah. Ini nih wadon utama. Bani, ya. Anaknya bader banget lah, dianya HP, bade, obi sama HP. Kan jadi tahu. Jadi boleh. Tahu. Masuk ke dunia sekarang boleh. Cuman jangan tinggalin asal-usulnya. Boleh pinter. Main komputer, main HP, boleh. Jangan ketinggalan zaman. Tapi adat, budaya, ajaran orang tua, jangan dilupain. Jangan ditinggal. Nah, ajaran orang tua kita tuh penting. Ngaji. Nah, biasain dah tuh. Bener, Bani, saya mau dengerin nih dari Bu Nina nih, Bani. Dia kan wanita, wadon. Iya. Wadon, wanita, dia juga. Makanya saya, menurut Ibu Nina sendiri nih, ini bagaimana nih harusnya ibu-ibu nih? Biar gantah, kalau biar jelas. Ya, pesenin. Ya, saya sih begini dah. Ya, kebetulan saya juga di masyarakat sama, kebetulan di pemerintahan. Dikasih kesempatan sama pemerintah, begitu ya. Untuk di pemerintahan. Jadi, pernah jadi lurah, pernah jadi camat, begitu. Katanya, Pak. Makanya tahu dah, mana sono sini, gitu. Nah, ini kesempatan saya untuk nunjukin. Ya, paling tidak kita ngasih contoh dah, begitu ya. Jangan diunjukin dulu. Jangan diunjukin dulu, begitu, Pak. Oh, begitu. Kita ngopi. Kalau udah ngomong, menyelocos banget. Yuk, kita ngopi dulu. Iya. Tambahin singkong itu ubi, Pak. Cang, makasih. Ini ngopi pahit, Cang. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak, tadi tuh kita udah pada ngeliat sama-sama, Mbak. Zaman sekarang ini kayak tadi salaman, biasanya kan dicium di tangan Mbak. Yeah. Ini ditempelin ke pipi, Mbak. Yeah. Terus juga, karena mungkin dia pergi zaman modern nih, Mbak. Maknya dipanggil Mami, keren. Menurut Bapak, bagaimana ini budaya kita nih, Mbak, kalau sampai begitu? Nah, kembali kepada pendidikan dalamnya. Kalau emaknya ngajarin semenggah, ya anaknya bagus.
Berarti malah lagi bahaya, ya, Pak. Ya kan emaknya aja. Itu emaknya sombong. Iya. Nah, urusan ini kan yang tadi pada ngeliat tuh semua ya. Ibu-ibu pada ngeliat tuh tadi tuh. Iya, itu mah sombong. Lah cium tangan pakai di pipi, pakai di jidat, emang lagi kapan itu lubang hidung pindah ke jidat? Bener. Karena kalau nyium mah di hidung. Iya. Jadi pentingnya nih rombongan emak-emak, rombongan ibu-ibu, pentingnya dalam pelestarian budaya, tentunya ini hal yang kecil kudu didandanin, iya, dilurusin. Anak saya ntar saya mau kemana kayak saya iringin bae udah tuh, ya, sampai salah gaul. Jangan. Mak, jadi saya minder lagi bae ini dah. Nah. Salah lagi bae. Iya. Iya. Benar, saya jadi salah begini ya nih. Begitu. Tuh. Salah kan. Jidat itu mah. Iya. Siapa yang lu tulah deh, Mak. Pasalnya cium tangan. Itu namanya cium jidat. Dulu judulnya dulu. Cium tangan. Kalau nyium pakai apa? Cium tangan. Tangan yang dicium. Kayak tangan yang dicium. Begini nih ya. Nah. Kalau takut hidung saya pengek begini. Maaf. Makanya kalau yang namanya nyium ya pakai lubang hidung, bukan pakai jidat. Benar. Judulnya dulu, iya, makanya benar. lebih enaknya nih. Nah, Bapak lemparin nih. Bapak lemparin nih. Kita lagi bahaya, Mak. Rombongan wadon tugasnya nih. Coaching, ayo. Nah, inilah tugas kita nih, perempuan, gitu ya. Nyontoin anak yang benar. Gitu ya, kalau anak salah kita dandanin. Iya. Cium tangan lah dulu, berarti dia kagak diajarin tuh mamanya, gitu. Mamanya lagi baik kan. Mamanya lagi baik. Gitu. Jadi kalau anak udah salah, gitu ya, dari cium tangan dah. Ya, namanya tadi Baba bilang, cium tangan, cium nih punya hidung nih. Nah, cium hidung. Jadi bukan cium pipi, bukan cium ini, cium pipi, Pak. Cium pipi. Itu dari. Jadi setiap anak salah diingetin. Ya, setiap anak. Iya, kok mah lagi dengerin nih. Iya nih. Nah, cium dengerin. Iya dah, salah lagi. Dengerin. Jadi kalau anak salah sekali, dandanin deh tuh. Karena kalau kita kagak dandanin, besok dia ngulangin lagi baik tuh begitu. Pantesan baik ikut-ikut begitu ya. Ya kita pelan-pelan bilangin anak. Kita enggak bisa ngomong. Ada suaranya. Kalau anak dia begitu kalau dibilang sekali mah. Heeh. Punya anak. Ayo udah. Udah gede, bocah. Gede. Udah gede. Nih bilangin pelan-pelan dah. Ya, gitu begitu salah. Nanti kalau dia silam begini, dandanin tuh begini. Bisa legau. Lama-lama dia kebiasa. Bisa karena biasa. Nah, ya, Mbak ya. Kalau kita diemin, ya seterusnya salah dah. Begitu lagi. Makanya pentingnya kongko. Tambah pengetahuan. Jangan dianggap sepele ya, Mbak. Jangan dianggap sepele, jangan dianggap ngobrol kalau ngidul. Iya, itu penting. Jangan ngerumpi ya. Kalau ngerumpi lah entar. Udah gitu tadi itu ya, itu ceritanya itu emaknya ngikut-ngikut begitu lagi ya. Iya, makanya saya juga. Nah, itu saya itu namanya masuk. Itu tadi yang ngomong tadi. Oh, tahuan emang anak salah, ngikut salah. Mak, berarti itu ngilonin maknya ya? Ngilonin ya? Ngilonin. Wadon lagi. Jadi wadon mulu. Karena gini, Neng. Namanya wadon. Wadon itu kan ngurus rumah tangga di rumah. Yang nyari duit itu babanya. Gitu. Nah, tugas kita di rumah bukan cuma masak, nyuci, nyapu. Lah, anak tanggung jawab kita. Tadi yang mau bilang, peran emak, peran baba emak kedua. Ya, kagak. Emang kadang-kadang berat kita. Gitu. Anak salah, kita disalahin emaknya. Anak bener babanya dia yang bener. Baba noh katanya begitu. Emang kita juga enggak selamanya ngikutin itu anak. Lah jangan diikutin bocah mah, jangan ikutin bae. Nah, kita awasin dah kayak main layangan begitu dah. Tarik, kita ulur, jangan di kalau kita ikutin mulu tuh bocah kadang-kadang ngambek malah kagak beres tuh bocah. Kadang-kadang jakal lagi diikutin. Wah, dia yang lancong. Jadi kembali lagi kalau budaya memang peran wadon bukan main buatnya kalau ngomongin budaya karena guru budaya kagak ada di keluaran. Guru budaya adanya di dalam. Siapa yang nomor satu? Ya emak. Gimana? Banget ya. Nanti gimana sekarang mau punya suami bagaimana, Pak? Nah, emak itu makanya emak ngajar ngomong kita, ngajar jalan kita, ngajar kita tahak, semua ada di emak. Makanya ada terkenal itu namanya bahasa ibu.
bahasa emak. Nah makanya jangan malu-malu tuh pakai bahasa emak. Gitu. Jangan dikata norak, enggak norak. Emang emak kita juga belajar mamanya lagi. Bener. Nah itu namanya bahasa budaya. Jadi emang kita boleh ngalah. Kan masing-masing daerah punya bahasa masing-masing. Lah kalau bukan kita nih yang ngegedein di apa wilayah kita, daerah kita lah siapa lagi? Ada orang Sunda, ada orang Padang, orang Jawa. Lah dia mah bangga bae ngomong pakai ini lah, kita orang Betawi pakai bahasa Betawi bae yang kita ngerti. Begitu. Kita anak kita ajarin ngomong Betawi, begitu. Ngomong bahasa Depok kalau sama di Depok. Lah ngomong bahasa Depok gimana, masing-masing punya ciri khas tuh Betawi, Betawi ya. Masing-masing bahasanya. Ini mah saya lagi bae. Karena apa? Begini ya. Kemarin tuh nongkrong sama teman-teman, malu saya ngomong Betawi. Betawi sekarang keren. Ma, oh, keren dah. Ini perut saya udah perih, Ma. Biarin dah kita ganjal sama singkong, lo mau bunyi. Oh gitu. Ya, yuk, kita ganjal dulu. Ya, ya. Kita makan dulu, kita ganjal dulu. Iya. Yaudah, yuk, kita makan dulu. Iya, kawan-kawan. Iya, dah, saya mau singkong aja nih, bawahnya enak ini ya, singkong ya. Ini singkong ini. Rasanya ubi empuk banget, Mbak. Enak banget, manis. Ayo, Cik Haji. Mbak, bukan ibu-ibu. Ini tugasnya yang kalian begini, Mbak. Nah, itu. Kita kan bagian makan. Dia bagian ngolah di dapur. Kebun sendiri. Kebun sendiri. Kebetulan di belakang masih ada tuh. Masih ada. Angkatnya pernah Pak Makmur. Ya, biasanya tinggal rumah Mbak Sumur. Lahir. Alhamdulillah, saya menggara. Ayo, ciplak. Jangan lebar. Ini makan, Mbak. Iya, ciplak. Nggak ngapa-ngapa. Mbak, ini nih, Bu Nani tadi kan kita masalah bahasa ya. Kita nggak usah malu pakai bahasa kita ya, bahasa emak kita ya. Iya Bu, gitu ya. Kalau menurut Ibu tuh kalau kita pakai bahasa kita gimana tuh Bu? Ngapa-ngapa kan ya? Cakep. Nah itu dia, kalau saya bilang. Kalau, tapi kan enak nih, Kakang. Ini baru ngapuk-ngapuk, ngapuk-ngapuk, pakai putih itu. Cuman jelas emang jadi luar. Agak nggak boleh. Kalau makan, beri ngomong. Nah di rumah kita di sebelak, beri makan, beri ngomong. Emak kita. Bapak saya rada galak, makan-makan, ngomong-ngomong, gitu, jangan makan, bari ngomong. Nah itu kan pelajaran juga ya. Bener sama. Tadi apaan ya, lupa saya. Ini kita pakai bahasa kita nih, bahasa emak. Kalau bahasa sehari-hari pakai bahasa emak bagaimana nih? Nah itu dia, makanya kita orang Betawi, tadi yang saya bilang ya. Kita orang Betawi, ada Betawi itu kan Betawi Raya tuh, ada Depok, Tangerang, Bekasi, Jakarta, gitu ya. Itu logatnya beda-beda, tapi kita Betawi, gitu ya. Budaya kita budaya Betawi. Jangan malu, pakai bahasa Betawi, ngomong bahasa, kalau saya di Depok, pakai malu-malu. Logatnya kan beda tuh orang Depok, Maya. Kayak begini nih, kayak saya, begitu ya. Kalau dibilang nyablak, biarin nyablak juga dibilang. Kadang-kadang, Bonina mana orang buat ngomong, lah biarin. Lah kalau bukan gue, siapa lagi ngomongin begitu? Benar, itu saya setuju. Nah, itu nih, dia, makanya anak-anak kita ajarin ngomong begitu. Nah, sekarang kan Betawi keren tuh. Ya. Udah gak ketinggalan zaman dah. Benar. Gitu, kalau dulu Betawi ketinggalan zaman, kagak. Nah, sekarang orang Betawi pada sukses. Udah di mana-mana ada, di perusahaan swasta segala macem. Kalau main bener, tinggalin zaman. Tinggalin zaman, main. Bapaknya Pak Zaman. Oh iya. Udah mati. Udah ditinggalin Pak Zaman ya. Ini Pak Zaman, teman-teman saya. Bener, ya. Ponakannya saudara pisan. Di rumah mulu dulu Pak Zaman. Ya Allah, ya Mak, dulu kita. Malu saya jadinya ya. Nah, itu tadi tuh jelas tuh dia. Jadi kita pakai bahasa emak kita itu bagian dari gengsi kita. Kita punya gengsi tuh. Kalau kita ngajarin hilang bahasa kita ya, Pak. Orang Betawi. Ada budayanya, ada bahasanya, ada adat istiadatnya dan sebagainya. Kita pakai biar anak cucu kita pada tahu. Nah kalau kitanya nggak makan bagaimana kita ngajar anak? Iya. Ya kitanya, maknya duluan ngajarin. Kadang-kadang kalau kita kagak ngajarin anak ya, nomor satu. Maknya ngomong begini anak kagak ngerti, gimana mau nyambung. Nah, dulu mah malah kalau kita kasih singkong, bocah mau mengharang. Dulu main.
dulu zaman kita bukan singkong, roti sumbu ini. Benar, Pak. Benar, iya, roti sumbu. Roti sumbu. Kita goro-goroin. Iya. Makanan itu enak banget, Pak, dulu, Pak. Iya. Sekarang mah. Dulu, Pak, ingat banget, Pak, saya, Pak. Engkong saya tuh kalau makan singkong rebus pakai sambal, Pak. Sambal goang. Udah mantep banget. Itu sambal mentah tuh yang dulu. Tapi emang enak, Mbak, saya nyobain. Emang enak sama juga makan lontong. Makan nyobain enak, Bi. Makan ubi makan perut meledak. Ini tadi Mbak nih, kayak emak di rumah. Emak punya sanggar. Kan ibu-ibu tuh emak tuh. Emak udah berperan di situ ya, Mbak? Enggak, elah makanya kita berharap banget pimpinan-pimpinan kita nih di Betawi Raya ya. Dari Jakarta ke Depok, Bogor Utara, Tangerang, Kota Tangerang, Bekasi. Ngapa sih dia pidato bahasa Betawi kan enak banget kita dengerin ya. Kita ya. Iya. Lebih orang mana juga kalau udah jadi mimpin di kampung kita mah kudu pidatonya apanya pakai bahasa kita kan ya. Saya kalau ngomong pakai Depok bae artinya kayak kan. Contoh. Contohnya kayak dari timur ke barat kita tukar dari wetan mulon. Iya, kita mudah-mudahan contoh itu dari atas. Insyaallah, Pak. Ya, kalau ngomong sambutan nih, Pak, di warga lah begitu. Pakai bahasa Depok bae dah. Orang mau ngerti kayak kagak kayak gitu. Emang kelihatan mana, Mak? Kelihatan ono. Timur. Timur. Kalau kulon tuh barat. Lu kagak ngerti. Yusuf saya nanya sama Aji. Kagak bawa kemarin dari Bandung. Biar dia paham, lu sih ngerti. Jadi ini cingaro. Ini betan ngulon aja kagak ngerti bagaimana yang lainnya, Mak. Tahu emaknya ngapain tahu. Tahu dah. Ya, nah, ini wah ini PR banget nih buat ini kita. Ini PR buat Pak Don. Buat kita semua nih ya. Yang pada resep, yang pada pengen budayanya lestari di kampungnya dewek, nyok bareng-bareng, mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, sama-sama. Tugas kita ngenalin sama anak muda, tugas kita nih. Nah, kita pada kagak ada kemana itu kalau kagak ngerusin? Nah, ini bagian tugas kita. Kayak ini, Mbak, bukan hanya dari sisi makanan nih. Kayak rumah gitu kan. Dia kagak ngerti tuh rumah-rumah Betawi kayak bagaimana. Buatnya sekarang kagak kenal sunduk. Kagak kenal gegepet. Susuk, Mbak, tuh. Yang buat nyari ikan apa tuh, Mbak? Susuk. Susuk. Kalau umbing, mana ngerti kita. Kalau sekarang tuh ibu-ibu. Ibu-ibu zaman itu pada ngerti ya, Pak. Iya. Itu benar-benar merasa ngerti. Nah, tugas kita nih, walaupun sekarang udah nggak ada, misalnya orang nyusuk, orang bedah empang udah kagak ada, tapi paling tidak anak kita tahu yang nama susuk kayak gimana, yang umbi kayak gimana, yang lagi bedah empang kayak bagaimana, minimal tahu. Nah, ini tugas pemerintah nih, ya, ya. Melalui kalau di Depro Jamba, bareng-bareng masyarakat, karena pemerintah nggak bisa jalan sendiri kalau nggak didukung masyarakat. Ya. Masyarakat juga biar bisa eksis didukung oleh kebijakan pemerintah. Iya. Nah, makanya kalau Depok udah keren dah, gitu ya. Dari misi-misinya udah jelas tuh, kota Depok yang maju berbudaya dan sejahtera. Kegiatan-kegiatan sama. Jadi seperti kita nih, saya setiap hari Jumat udah pakai begini nih kebaya encim nih. Adat. Iya. Jadi yang perempuan pakai kebaya encim, yang laki-laki apa, Pak? Setiap hari Jumat. Hari Jumat gitu ya. Pakai pangsi atau baju koko. Pas dah. Tapi kadang-kadang begini, Bu. Saya lihat nih, disuruh pakai pasi para birokrasi nih. Iya. Kadang-kadang dia enggak paham sama pakemnya, Ma. Pakai poko gitu. Ya, pakai pangsi. Ini harus. Lah kalau baju pangsi atasnya bawahnya lepin. Nah. Saya pengennya peran ibu-ibu juga di sini. Kita kembalikan ke ibu-ibu yang harus balik lagi dah. Ibu-ibu itu lakinya tuh. Ya itu masalah. Masa lu pakai pangsi? Kagak masuk kemarin sih pakai kebaya. Nah, makanya kita ada peraturan wali kota nih, Cang. Ya, peraturan wali kota kalau kita pakai baju pangsi ya pangsi nih kayak begini. Tapi kalau ada dua, jadi baju yang untuk laki-laki itu ada tiga, ada beskap, ada pangsi, ada koko pakai sarung. Nah, bawahnya kagak boleh jin tuh. Yang biru-biru, pakai odorai macam-macam. Warnanya harus warna gelap begitu. Itu aturan tuh. Pemerintah udah bikin kayak begitu. Nah, karena khawatir, Cang. Macam-macam tuh bawahnya. Itu yang saya lihat, Ma, nih. Ini kan udah mulai jelas nih. Biar ntar lebih jelas lagi. Ini kan masih ada makanan. Udah kita cobain lagi. Ngambil lagi. Yang nasi belum gue datang. Oh iya. Udah kita makan lagi. Iya. Makan cengaruh lagi terusin, Bu. Iya. Ma, mau bagaimana lagi nadanya ini? Bismillahirrahmanirrahim.
Nah ini udah semakin jelas nih dari awal tadi. Kemudian kita bicara Mbak, Mak, Cengaron, yeah. Ibu. Bahwa tadi tuh pentingnya emak-emak nih, wadon nih ngajarin bahasa ke anaknya. Jadi apa kepake dah nih? Pada saat bahasa sehari-harinya kepake di kampung, jadinya enak penyampaiannya. Makanya saya pengen juga, kalau bicara tadi ada perdanya, ada peraturannya, kita bahas nanti biar dalam banget nih, Bang. Yeah. Saya pengennya mah hari ini mah nih, ibu-ibu dah nih. Memang saya peran ibu-ibu banget nih, apalagi nih buat menunjang pelestarian budaya nih ibu-ibu nih, saya maunya gitu. Memang kembali lagi, kalau udah ngomongin budaya, emang peran emak, peran ibu-ibu kudunya di depan. Nomor satu ya, Bang? Nomor satu dia. Wahid. Nomor wahid. Wahid. Karena peran emak itu peran guru. Tadi. Madrasah. Peran guru dia posisinya, ngajarin anak tentang kebaikan. Dari mulai kita belum paham beragama, emak kita udah nuntun tentang kebaikan. Contohnya, kita nggak boleh berantem, masih bocah nih sama kawan. Nggak boleh ngambil barang orang sembarangan. Itu emak udah sampai ke situ ngajarinnya. Padahal kita belum paham agama ya. Tapi emak kita udah supaya semuanya kita diajarin kebaikan. Nah itu makanya Bapak ngeliat peran penting perempuan ini dalam pelestarian budaya. Makanya kudu di depan. Bapak ngomong sepatah, ini kudu lima. Kadang-kadang kalau ngomong sama bocah di depan, dia di belakang. Oh begitu? Iya, karena kita ngomong belakang, dia ke depan. Nah itu kata kumpet ya, Mak? Iya. Nanti kagak ketemu-temu jadi ini. Emang lu kagak nyambut pisan. Jadi kalau ibu-ibu rombongan wadon ngeluh sama laki, tinggal kita balikin. Biar seperti pepatah nepuk air di dulang. Lah itu urusan lo, Nek. Berarti ngajar botak kan? Oh begitu. Kalau boleh, tanggung jawab berdua. Nah. Bikinnya berdua, Pak. Oh begitu. Tahu jawab berdua, kagak boleh. Enggak, artinya kalau dia lagi ngeluh sama ininya, ya kita artinya nasihatin. Imaknya dulu yang nasihatin. Iya, dia dulu. Iya, benar-benar Mak. Iya, itu juga kadang-kadang saya sama bocah saya, babanya lagi tidur. Bocah main berisik banget, shh, jangan berisik, babanya lagi tidur. Nah, tuh. Itu bagus. Tuh, cakep, tuh. Iya, sekatanya udah, Mak. Benar, Mak. Jangan sampai dia ngelunjak sama babanya. Kalau orang dulu begono ya, Mak? Begitu ya. Lah dulu kan zamannya emak kita. Kita udah duduk nih, kumpul anak-anaknya, emak sama bapak, di pongkol tuh. Pas di depan bakul nasi, kalau belum emak kita nyendokin baba buat baba kita duluan, lah kita belum boleh. Ya udah ngembrak itu nanti ya. Baba lu dulu. Tuh, buat baba ya. Lu. Iya. Nah itu. Orang mau babanya kagak dipikirin pisan. Kan lagi diajarin itu kita namanya. Nungguin dia. Suruh nungguin. Kalau dulu kan babanya pada ke kebon tuh. Iya, ke kebon, mana nyemok ke Nina. Babanya kan pulang tahu tuh misalnya jam makan sore nih, jam 4 atau bisa asar dah. Ya kalau gitu makan kagak ada yang makan malam ya, Mbak? Kagak. Kalau rumah sore jam 4 jam 5 dah, asar udah madang dah tuh. Nungguin babanya. Lu aja pada madang lu. Lu sama-sama ntar nungguin babak lu dulu, begitu. Kalau jangan madang lu, begitu. Nah siang lu sama begitu, babanya pulang. Zaman kita bagaimana madang malam, orang kagak ada penerangan, kagak ada listrik. Patuh. Salah ya. Kalau sekarang menungguin babanya dulu, atau bisa kelan. Iya, iya. Iya, sekarang mah. Kalau bisain. Ya artinya gini, budaya dulu dengan budaya sekarang dipaduin dah. Ya kalau sekarang kan kadang-kadang laki kita nih ya, bapaknya kadang-kadang kerja di Jakarta, di mana gitu, pulang malam. Apalagi yang kagak, yang pulangnya kayak itu apa, yang seminggu sekali pulang gitu ya. Ya kan enggak mungkin nungguin. Ada tugur milir. Tugur. Tapi saya udah buat bapaknya. Jadi biasain tuh anak begitu nih, jangan dihabisin dulu nih ya. Jangan pisahin dulu buat babah lu begitu. Nah, iya. Enggak apa-apa kalau begitu mah. Kita ngikutin aja lah budaya dulu sama sekarang. Enggak selamanya budaya sekarang juga jelek. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mengatur pupuk. Ya udah ya, Bon ya. Mampir. Ya. Lanjut ya. Rajin banget itu mah, tuh barusan gue kasih Boni. Masya Allah. Kembali, karena kongkuan kita ini didengerin sama saudara-saudara kita, Jabodetabek. Oh iya. Karena
kita kongko kita kongko disorot. Disorot mah bener mah. Sama TV. Jadi biar daripada nyambung nih ya, bareng-bareng yuk. Biar pada ano fokus dengerinnya. Kita giatin budaya kita nyok, kita berbuat, kita praktek sesuai kemampuannya masing-masing. Iya. Yang pojok belah sono ya, ayo kita bangun, kita cintain budaya kita. Ya, siapa tahu dia ngeh, ya dulu begini. Ah, gue ngajarin anak gue juga kayak begini. Mudah-mudahan, nih, bener-benernya aja, yang cakep-cakepnya aja. Omongan kita jadi punya ajas manfaat. Iya, betul, Pak. Itu. Ngobrolnya nggak percuma ya, Pak? Ya, kagak percuma, kongko kita. Bukannya kongko di warung ano, di warung kopi pinggir jalan, bukan ini mah. Iya, dengerin. Iya. Iya, apa mah? Kamu contohin buat. Jadi begini ya, kali ya. Kita ini bukan cuma sekedar ngerumpi, kalau bahasa sekarang mah ngerumpi ya. Iya. Yang ngerumpi, tapi ngerumpi untuk bahas yang bahas untuk kebaikan anak-anak kita dan bocah kita. Karena gini nih, bocah kita buat masa depan kita nanti ke depan. Nah, kalau anak kita pada bener, negara kita juga jadi bener. Nah, ya, negara kita, nah bocah kita pada pinter, akhlaknya bagus, ilmunya bagus, negara kita juga pada maju nanti. Kagak kalah dengan yang lain, tapi enggak juga mengurangi budayanya. Kalau dia punya kuat budaya, punya kuat agama, karena budaya ini banyaknya ke agama nih, gitu ya istilahnya. Contoh-contoh kebaikan gitu ya. Ngaji segala macam itu kan kebiasaan-kebiasaan orang tua dulu ya. Nah, itu bagus agama kalau pinter, agamanya bagus begitu ya. Lah insya Allah negaranya juga dibagus, jadi kuat, jadi hebat ini negara kita begitu. Ya, nah kalau kita nanti kita nitik didik anak kagak beres, kagak bener, nyontohin kagak bener, kagak semengga. Nah, lah bingung nanti ke depan ini jadi anak orang, cucu kita. Lah kita mau daripada mati ya, Pak. Nah, orang tuanya repot, negara repot. Kalau kita di budayanya nih caranya tugas kita berat nih perempuan dah. Ya. Makanya ini saya denger nih dari Bunda sampai danta banget nih yang jelasinnya. Jelas ya. Ini yang kita resep. Nah. Ini kalau kalau enggak ada yang kagak paham ini bilang. Kebangan sih sampai danta banget yang merasa resep ini. Ini tahu saya ini. Iya. Kalau di Indonesia di kita ada Hari Ibu, gitu ya, Ibu Kartini gitu ya, Bu. Pahlawan perempuan gitu. Emang ada dari Bapak? Kagak. Nah, itu juga. Lah itu tandanya apa? Yang ada biar ibu kota. Nah, ibu kota. Kagak ada bapak kota. Negara pertiwi. Ada bupati, kagak ada papati. Nah, ini Mbak nih ngomong-ngomong kan sekarang mah ibu-ibu ini benar-benar sudah mulai berperan ya. Oh iya. Caranya mengenai emansipasi itu udah benar-benar masuk ke dalam jalan ini. Iya. Tapi sebelum lanjut nih, Mbak. Emang belum juga datang. Itu yang bayi nasi, gimana? Kita ngaso dulu dah. Sabar dah, kita ngaso dulu. Yaudah. Ya apa aja dah, biarin. Jangan mau mateng, ngalitin mateng. Ya makanya kita ditunggu. Ya udah kita, yang ada ya, kita makan dah. Ya, 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 ya. Cang nih. Ya, gimana ya, nih? Bah, Bu nih. Ya, semuanya ya. Nih ya. Tadi yang mau kita omongin nih, didengerin, dipakai gitu ya. Buat anak-anak kita, buat cucu-cucu kita. Tadi kayak mau masalah cium tangan udah kita bahas tuh. Ya, jadi ulangin lagi. Kalau ada yang ngelihat bukan anak kita doang, anak tetangga juga kan. Kalau kita lihat, tegur. Benerin. Ya. Jadi tugas kita perempuan gitu. Gitu ya. Terus juga tadi masalah pakaian. Pakaian juga ya. Pakaian. Kita dandanin dah bocah kita, jangan pada pakai yang baju kurang bahan. Ya. Ada baju kurang bahan ya. Jangan kan kalau kita kurang bahan padahal kita belinya lebar ya, dibeliin yang segitu. Sekarang benar-benar gitu celana pada dibolong-bolong. Nah, makanya jangan dah anak kita mah ya yang sopan agama kita juga ngajarin mesti tertutup. Sekarang udah bagus tuh bocah-bocah muda udah pada jilbab, bajunya udah pada panjang-panjang. Tapi bukan palanya doang ditutupin, semua ditutupin, mulutnya ditutupin, semua tutupin dah. Maksudnya begini, Mbak, jangan ngomong sembarangan baik, oh, begitu gitu, ngomong yang bagus-bagus, ya, begitu. Gitu. Iya, jadi kan kita semuanya kita jangan cuma buat kan kadang-kadang lah itu dia pakai kerudung, pakai jilbab, tapi kelakuannya kagak ditutup, begitu. Itu tuh istilahnya kalau sekarang ya. Berarti ini ya, ya. Berarti banyak termasuk dalam pelestarian juga ibu-ibu ini ya, ikut melestarikan budaya juga ya, Mbak. Dengan pakai baju ini dengan gimana ya, Mbak? Justru peran penting dia kudu di depan. Harus peran di depan dia. Artinya dia harus
harus jalan duluan. Jalan dulu ya, contoh. Betul. Karena dari sisi kita pakaian, ya awalnya pakaian tuh. Nah kalau kita ngeliat bocah pakaian udah kagak beres kan kadang-kadang orang baru iseng. Tapi kalau kita pakaiannya bagus, sopan, orang juga mau gangguin, mikir. Hidung, gitu. Nah ini tugas kita ya. Jadi apa yang kita obrolin. Giwang udah pindah ke hidung. Ada giwang pindah ke hidung. Giwang pindah ke hidung. Agak, bukan ke hidung doang, Mbak. Laki-laki pada dianun di sini, pakai anting, begitu. Kita ya. Nah udah, kita benerin dah anak kita, tetangga kita, keluarga kita, ya minimal sesuai dengan agama kita dah. Yeah. Gitu, semua agama juga ajarin kebaikan, bagus gitu ya. Tuh misalnya, ya sopan lah begitu ya. Yeah. Tapi kita mah orang Islam kali ya, memang udah wajarnya begitu. Gitu udah harus dibantu dengan budaya kita. Emang kalau kita orang Betawi memang patokan dasarnya dari ajaran agama. Agama ya, Bang. Itu patokan dasarnya. Dasar tuh ya, Bang. Itu dasarnya. Mm-hmm. Karena memang di tanah Betawi itu dulu-dulunya gitu ya, Bang. Nah, kuatnya ke situ. Gitu. Makanya semua budaya yang ditinggalin sama nenek moyang kita berbau Islami. Nah, kayak suruh ngaji, Pak. Maghrib dah. Makanya dulu kalau depannya ngaji, belakangnya belajar main pukul, bela diri. Iya, ingat, Pak, saya. Kalau habis maghrib, malam minggu, suruh baca silat saya, Bapak saya. Nah, emang. Apa yang ngelancong takut, Pak. Ya, iya. Itu kayak gitu. Iya, benar-benar. Mau laki, mau perempuan. Ya, karena rame-rame. Nah, itu artinya apa? Di dalam etika silat itu, biar nanti pada paham. Itu gerakan silat kagak ada yang nonjok duluan, nangkis. Nama apa bela filosofisnya? Namanya bela diri ya, Pak? Bela diri. Di dalam ajaran agama kita wajib bela diri. Betul. Kalau nyepol duluan salah. Tuh. Ngajak berkelahi. Nah, makanya nih kita bareng-bareng sama-sama satu niat yang sama nih. Ya. Yuk kita lestariin budaya nenek moyang kita. Biar kumpul begini. Nih kita kumpul, nanti hasilnya jadi guyub. Ya. Kalau udah guyub, sepakat satu kata, mudah-mudahan jadi akur. Jadi filosofisnya orang Betawi, kumpul, guyub, akur. So. Itu filosofinya tuh ya. Filosofi orang Betawi kayak gitu. Madang bareng. Nah, madang bareng, manyo, kumpul bareng kan gitu. Ya kan kadang-kadang gini, Pak. Lagi. Ibu-ibu nih, Pak. Dia kadang-kadang bilangin anaknya ngomel gitu. Ya. Gimana anaknya muka dan nurut. Gimana tuh? Mengatakan biader. Jadi gini, memang cara buat pendidikan di lingkungan rumahnya mah masing-masing. Masing-masing. Ya. Yang penting nyampe. Benar. Caranya beda-beda. Caranya beda-beda. Yang penting nyampe ke anak kita. Mudah-mudahan kalau itu kita udah terapin, ntar dia keluar, dia nenangga, pasti omongan emaknya yang dia denger. Dia ingat pasti itu, ketuntun. Makanya ada istilah di seni tradisi, bagaimana kita nonton biar ketuntun. Tontonan jadi tuntunan. Nah, itu dia, keren dah. Nah, itu kan jadi bagus tuh. Tontonan jadi tuntunan berupa nasehat. Kita nih udah banyak yang nonton jadi tuntunan. Kita banyak nonton nih. Ya. Ini dia nih kudu dibilangin nih, Pak nih. Iya, apa tuh? Rumah sama HP nutuin. Ini anaknya kadang-kadang nyusuin anaknya pakai botol lah, bukannya ke mulut. Jidat. Hidung anak lagi ya. Obleng. Ini mas. Yang kemana nih, Pak? Ngaduh, Pak. Ngaduh. Ajarin lu udah saya. Itu tadi ada kan pernah kita bahas. Boleh maju perkembangan ikut teknologi sekarang. Peradaban kalau ketinggalan juga ntar kita ceritain orang. Mari main di tuan mulut toktik. Bisa TikTok. Salah, Mak. Salah itu. Apa? TikTok. Kalau di saya mah lain lagi, Mak. Taktik. Ya, taktik. Taktik silat tuh, Mak. Harus satu strategi. Boleh, cuman waktunya. Kita yang dorong, aduh, yang ngasih ini. Boleh aja. Iya, yang tadi saya bilang bahwa kebiasaan sekarang, adat istri sekarang bukan berarti yang nggak bagus. Boleh, ya. Banyak yang bagus, tinggal kita paduin dengan kebudayaan kita, agama kita, gitu. Jangan sampai melenceng. Iya, kebudayaan sekarang. Ya. Agamanya ditinggalin, jangan ampe. Itu mah harus kita pegang kuat, gitu. Jadi berimbang tuh jalan, gitu. Jadi akhlaknya bagus.
otaknya juga bagus. Iya, kan begini, patokan kita hidup damai, hidup toleran, kalau etika budayanya nggak ada, terus akhlaknya di dalam ajaran agamanya nggak ada, kagak bakal kita hidup tentram, nggak bakal kita hidup damai. Tuh, dengerin. Nggak bakal bisa toleran orang, kalau itunya dua kagak. Makanya itu dua kudu ada. Nah, etika budaya gurunya, ini rombongan emak-emak. Kalau agama mah kan udah ada itu, arahannya dulu agama mah. Itu dua nyambung, kita hidup tentram sama tetangga. Tentram sama tentang kebangsaan. Skala luasnya, makanya negara kita bantu jadi jatuhnya. Karena apa? Ya rakyatnya dibantuin, diajarin, kudu punya akhlak. Negara itu kan dari rakyat, dari masyarakat. Iya. Kalau negara agak ada rakyatnya, dari bukan coba. Negara. Nah, makanya warganya harus bagus, masyarakat harus bagus, punya iman, punya akhlak yang bagus. Insya Allah, jadi negaranya maju tadi yang saya bilang. Gitu, tergantung warganya. Bu, nah, warganya biar gimana? Tergantung emak-emaknya. Tergantung emak-emaknya ya, Bu. Ya. Nah, ini nih, Bu, nih. Betulah nih. Kita udah ngongkong dari tadi nih, Bu. Saya pengen nih pesan ibu-ibu nih buat ibu-ibu yang lain nih yang pada nonton nih. Yeah. Biar kuat banget nih, biar dantak banget pesannya nih. Gimana kayak apa nih, bilangin deh biar jelas bener. Oh gitu. Ya sama anak-anaknya. Ya buat yang dengerin dah kita pada ngobrol. Tadi saya udah ngomong bahwa akhlak itu harus bagus. Tadi adat istiadat juga harus kita jaga. Bukan kita ninggalin budaya sekarang ya. Tapi tetap harus kita padukan tuh budaya yang dulu dengan sekarang. Makanya pakemnya harus ada, karena agama itu pasti yang terbaik untuk kita, gitu. Yang ngajarinnya kagak ada yang salah dah agama mah. Kita padukan emak-emak kita dengerin, gitu ya. Karena emak kita zaman dulu mah ngajarin yang benar, begitu cang, gitu ya. Jadi sekali lagi buat emak-emak, buat para ibu-ibu, gitu, kita kasih contoh yang baik buat anak-anak kita, gitu ya. Karena anak-anak kita ini modal untuk bangsa kita, untuk negara kita, untuk masa depan negara kita, ya. Jangan kita nanti sudah nggak ada anak-anak kita, negara kita jadi rusak, gitu ya. Peran ibu ini sangat luar biasa, gitu ya. Oleh karena itu kita punya tanggung jawab yang berat. Tadi Baba Entong bilang berat tanggung jawab. Mak lagi emang begono, gitu ya. Emang begitu dah, disalahin mulu juga nggak apa-apa. Oleh karena itu kita mudah-mudahan mama Indonesia ini, mama yang ada di Indonesia, orang tua yang kuat, orang tua yang hebat yang akan melahirkan generasi hebat. Terima kasih nih, Bani. Kaki udah berak semutan dari tadi kita ngobrol. Wah, ini gua. Ini buat para pemirsa nih. Alhamdulillah hari ini nih kita bahas kongkong kita tentang peran ibu-ibu dalam pelestarian budaya. Udah jelas banget, udah dantak banget nih. Karena waktu mungkin udah sore nih, Bang. Kita mau pada pulang, kakek pakai semutan biar pada hilang lagi nih semutnya pada pergi dah nih. Tapi Cang mau pantun dulu nih. Oh iya, iya. Jalan-jalan ke Bekasi. Pulangnya beli lagi. Iya. Saya ucapkan terima kasih. Besok lain waktu kita jumpa lagi. Dari saya Cang Loang kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.